Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mas Roro Suzuki. Sales mobil melayani pembelian perusahaan wilayah area Jabodetabek. Buat teman-teman yang sedang menonton video ini, semoga kabar dalam keadaan baik, sehat selalu, dan serta diberikan kemudahan rezekinya. Suzuki Baleno ya. Di konten sebelumnya Mas Roro membuat konten yang di versi manual edisi terakhir. Ini sekarang Suzuki Baleno yang transmisi otomatik. Di transmisi otomatik ini ada fitur penambahan seperti kamera 360 ya, atau kamera 360, dan head unitnya sudah memakai 9 inch. Nah, jadi teman-teman apabila ingin meminang Suzuki Baleno generasi selanjutnya ini, hanya tersedia di transmisi otomatik. Ini warna biru ya, Suzuki Baleno-nya. Harga, bicara harga di transmisi otomatik, Rp281.400.000. Nah, untuk diskon bisa dipotong hingga 20 jutaan ya, pembelian cash maupun pembelian kredit Suzuki Baleno yang minor chain menggunakan kamera 360 dan head unit 9 inch. Suzuki Baleno ini tampil dengan kesan yang stylish ya, dari depannya, samping kanannya, dan samping kirinya. Terlihat sekali ya perbedaan di Baleno sebelumnya dan versi saat ini. Ada kamera 360 ya di depan ini. Kalau yang di versi sebelumnya kan tidak ada ya. Kalau untuk grill ya tetap terlihat stylish, sama dengan Baleno versi sebelumnya. Bagian bawah dia fog lamp sudah memakai LED, dan di atas fog lamp ada list chrome. Oke. DRL 3 titik dan ground clearance-nya ini 160 mm ya. Sekilas bagian depan dari Suzuki Baleno. Di bagian sampingnya ya, dia kamera 360 derajatnya berada di bawah spion ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Velg dia masih sama ya, memakai ring 16 dengan ukuran ban 195/55 menggunakan ring 16. Finishing dual ton. Pengereman depan cakram, bagian belakang pengeremannya masih menggunakan tromol. Ini ada list chrome ya, yang menengkuk hingga ke bagian pintu belakang. Door handle sudah chrome, dan pengisian bahan bakar berada di sebelah kiri. Sekilas tampilan dari samping Suzuki Baleno. Oke, di bagian belakangnya ini emblem Balenonya pindah di sebelah kiri, tadinya berada di sebelah kanan. Ini kamera parkirnya ya, ada satu buah wiper, dan kaca juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Di atasnya ada rear apa spoiler dan ada high mount fog lamp. Bagian atap ada antena sorpo berada di belakang. Ada reflektor dan dilengkapi parkir sensor 4.1, 2, 3, 4. Mufflernya berada di sebelah kanan.
Nah, interior yang paling membedakan head unitnya ya, dia memakai 9 inch. Nah, ini tampilan head unitnya teman-teman. Dilengkapi dengan kamera 360. Nah, begitu diaktifkan mesin, maka kamera 360-nya ini akan membaca area sekitar. Kalau untuk setir, dia adanya cruise control, switch auto steering yang sudah terintegrasi dengan head unit. Pengaturannya di setirnya ini sudah tilt steering, lalu sudah teleskop. Ini bagian cluster MID-nya. Di dashboardnya ini ada head-up display. Oke, AC-nya digital. Ini ada armrest buat sandaran tangan. Kursinya ini masih bahan fabric ya, belum dilapis dengan kulit. Ini ada laci penyimpanan. Untuk airbag-nya dia sudah dilengkapi dengan 6 airbag ya. Di dashboard, di setir, di pilar, dan di kursi ya. Bagian belakang ya ada AC ya, di tengah ini. Di bawahnya ada, bisa digunakan untuk ngecas handphone. Kursi belakang belum dilengkapi dengan armrest, hanya ada 3 buah headrest, 1, 2, 3. Ini bagian bagasi ya. Ban serep berada di dalam ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang Mas Roro buat ini. Semoga informasi dari Suzuki Baleno yang transmisi otomatik bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam sehat selalu tentunya buat kita semua. Terima kasih buat yang sudah menonton video Mas Roro Suzuki ini dan mensubscribe channel Mas Roro Suzuki.